Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda akan majukan kembali game Bakso Simulator ya. Sekarang sudah update lagi di versi 1.5 teman-teman. Katanya di sini ada side quest baru ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjutkan kembali permainan Bakso Simulator. Let's go. Oke, kita langsung saja mulai teman-teman. Kita akan lihat ada quest baru apa lagi di sini nih. Kalau gitu kita akan buka quest dan di sini ada satu NPC yang masih gelap dan di sini ada quest dengan wali kota teman-teman ya. Ini siapa ya quest yang di sini ya? Apa yang baru ya di sini ngomong-ngomong ya? Bentar. Coba kita lihat papan pengumuman dulu. Di sini ada yang baru nggak nih? Gak ada. Kalau di sini tidak ada yang baru bang. Gak ada yang ganti ya ini ya? Belum ada yang baru teman-teman di sini sepertinya. Oke, kalau begitu. Kalau gitu kita cek dulu di sini. Nah, ini nih. Ada quest tentang seseorang yang kehilangan tasnya. Orang ini kok mirip salah satu figur yang dijual ya? Oh. Ada quest baru tentang seseorang katanya teman-teman. Akhirnya pleng-pleng dan atap baru telah hadir. Hah? Ada yang baru kah? Permintaan 1 juta umat. Sekarang ada toko baju jika pemain sudah menamatkan chapter 3. Oh, ada toko baju juga, nanti kita cari ya. Kan Pupanda sudah tamat chapter 3 teman-teman. Bukan piala-piala di dalam kantor wali kota. Oh, di kantor wali kota berarti di dalam. Berarti quest ini sepertinya ya. Nah, ini nih. Oke. Kalau gitu kita coba masuk sini dulu. Katanya ada pleng-pleng baru. Yang mana? Pleng-pleng maksudnya pelang kah? Yang mana yang baru ya? Pupanda kok gak nge. Ini kah? Pak Majik nih kah? Dengan kepala Kang Bakso. Di sini ada yang baru gak nih ngomong-ngomong? Kayaknya gak ada ya ini ya? Kalau gitu tadi katanya di tempat figur. Kalau gitu coba Pupanda cek tempat figur dulu deh. Apakah di sini ada quest baru? Kita lihat dulu. Halo Mbak, ada quest baru kah Mbak? Mbak buka quest. Masih nge-glitch teman-teman di sini ngomong-ngomongnya. Wadaw, oh iya ada quest ternyata di sini teman-teman. Pemilik toko, oke kita ngomong sama dia dulu kalau gitu ya. Halo, selamat datang ke toko saya. Ada yang Anda tertarik? Oh iya, saya dengar dari percakapan warga, katanya ada orang yang mirip dengan salah satu figur saya yang saya jual. Oh, ada salah satu YouTuber berarti dong? Tapi saya sendiri belum lihat, jadi saya kurang yakin ya. Jika Anda ketemu orang tersebut, tolong kabari saya juga ya. Terima kasih. Oh, berarti di sini ada karakter YouTuber teman-teman, katanya salah satu dari figur di sini teman-teman. Apakah itu kamu, Obit? Kamu ada di kota bakso kah sekarang kah? Hah? Wah, kalau ada Obit kocak juga teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita coba cek dulu. Kalau gitu Pupanda ingin coba ke kantor wali kota dulu deh ya. Karena di sini katanya ada quest di kantor wali kota. Oke, dan di sini sudah terbuka quest baru lagi nih. Nggak tahu siapa nih ya. Ntar kita lihat deh. Karena sekarang siang hari juga kita bisa langsung melanjutkan quest nanti teman-teman. Pupanda ingin ke kantor wali kota dulu melihat apa yang ada di situ ya. Biar kita sekalian quest 2 butik teman-teman. Jadi kita tidak bolak-balik gitu ya. Nah, kira-kira ada quest apa nih di sini teman-teman? Kita cek saja langsung. Halo, ini ngomong-ngomong warung Pupanda sudah buka ya? Ada stok kan nih? Habis nanti kan. Bisa turun bintang nih. Waduh. Oke. Mana skill Kang Bakso Pupanda sudah laju lagi kan? Ini cepat habis banget sekarang teman-teman bahannya nih. Sudah GG Gaming nih ya Kang Bakso kita nih. Oke, kita taruh sampai 1000 dulu deh. Ini baru enak nih. Kita lihat rating. Sudah max teman-teman ya. Mantap. Halo, Pak resepsionis. Kita cari dulu wali kotanya di sini ya. Nah, ini dia wali kota. Halo wali kota. Ada quest apa nih wali kota? Oh iya, ngomong-ngomong, ini tempat rak piala. Banyak sekali lembaga yang ingin mengirim piala ke kota ini sebagai penghargaan. Saya sendiri sih kurang urusin, siapa tahu Anda tertarik mengumpulkan piala-piala ini. Anda bisa mengumpulkan piala dari perunggu sampai perak loh. Katanya ada piala lain juga tapi saya kurang tahu ya. Mengumpulkan piala ini hanya sebagai kebanggaan saja ya. Jadi jangan harapkan dapat hadiah lain. Oh berarti ini tidak ada hadiah apa-apa kecuali piala teman-teman. Oke terus. Oh ini kayaknya teman-teman. Sajikan ke pelanggan. Tier 1 berikutnya. Oh. 5000 pelanggan. Gokil ini apa nih? Sajikan ke pelanggan alien 2000. Mantap. Sajikan ke pelanggan zombie 500. Usir hantu 150. Dan ini adalah tier-tiernya teman-teman ya. Oh, berarti nanti kita bisa dapat piala perunggu, perak gitu teman-teman ya. Mungkin dapat gold juga nanti deh. Itu aja ke quest-nya kah, Pak? Coba kita lihat. Gaji. Oh iya. Oh, masih banyak.
kita lihat questnya dulu. Oh iya teman-teman, jadi cuma segitu ya questnya si wali kota ini. Jadi ini kita sambil grinding bisa AFK sih teman-temannya. Gampang lah ini kalau gitu ya. Oke Pak, kalau gitu akan saya laksanakan biar saya dapat semua piala Bapak nanti ya. Saya akan mengharumkan nama kota Bakso teman-teman. Oke kalau gitu kita akan cari seseorang ini dulu teman-temannya. Kata si mbak toko figur itu tadi, ada seseorang yang mirip dengan ini teman-teman, figur yang dia jual ya. Kira-kira siapa itu? Berarti YouTuber kan? Apakah itu Obit? Oh bentar-bentar, bukan Obit teman-teman. Oh, wah gokil, miau auk teman-teman. Wih, gua Waim. Namanya dibalik jadi gua Waim dong. Wah, kocak banget. Oke, kalau gitu kita langsung saja quest si gua Waim, teman-teman. Hai guys, kembali lagi bersama gue si maaf, maksud gue halo, salam kenal, nama gue itu gua Waim. Ini dia mau bilang miau auk, salah teman-teman. Salah server ya ini ya. Ah, kocak. Gue lagi jalan-jalan ke kota Bakso karena katanya kota ini ramai karena ada bakso yang terkenal. Betul, itu adalah bakso saya bang. Gue pengen cobain baksonya, tapi sebelum itu gue lagi haus sih. Katanya ada supermarket yang menjual minuman yang bernama bakso ya. Waduh, berarti kita harus beli itu untuk dia kah? Gue tertarik banget, tapi nggak tahu di mana beli minumannya. Gue sendiri juga jual minuman, jadi siapa tahu ini bisa inspirasi gue buat minuman baru. Oke, jadi kita harus carikan si bang gua Waim ini minuman. Minuman apa nih? Oh ya, tema bakso. Oh berarti bakso boba kah? Boba bakso atau apa ya di sini itu ya? Coba pada cek dulu. Bobakso. Oh, bobakso teman-teman. Oke, ini dia bobaksonya, Bang. Nah, ini nih. Ini dia untuk kamu, Bang. Nih. Nah, bentar. Wah, makasih ya sama-sama, Bang. Wah, terima kasih ya. Oh, ternyata namanya bobakso ya. Gue kira beneran minuman bakso. Hahaha. Oke, kalau begitu gue pamit dulu ya. Ah, udah gitu aja. Bang, kemana Bang? Lalu questnya gimana? Oh, kita balik lagi ke toko figur teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita balik dulu ke sana. Rupanya ada Bang Miao Auk teman-teman di sini teman-teman. Kalau gitu apakah ada YouTuber lain juga? Kalau ada Obit mantap teman-teman. Oke, kalau gitu kita coba lanjutkan dulu ya. Siapa tahu nanti ada YouTuber-YouTuber lain yang datang teman-teman ya. Keren. Halo Kak, rupanya itu Bang Gua Waim, Mbak. Jadi gimana nih, Mbak? Halo, selamat datang kembali. Oh iya, Anda ketemu orang bernama Gua Waim. Kayaknya saya kenal dia. Boleh bantu saya? Saya ada hadiah buat dia. Boleh tolong kasih ke dia? Terima kasih. Oh, kasih apa nih? Figurnya Bang Miao Auk, teman-teman. Dan di sini ada Lamang Sokocha ya. Oke, oh sama teman-teman rupanya dengan yang ini. Oke, kalau gitu kita bawa dulu ini. Ini ngomong-ngomong, baju mbaknya ada YouTube-nya teman-teman ya. Rupanya baru sadar loh. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, kita cari lagi Bang Gua Waim. Gua Waim coba ya. Oke, sudah ada. Dia kan tadi sudah pergi. Balik ke tengah kota lagi kali ya kan? Coba kita cek dulu kalau begitu. Apakah dia ada di sini? Kok nggak kelihatan nih sepertinya nih. Oh itu dia, benar. Nih Bang, saya ada figur kamu Bang, dari mbak-mbak pemilik toko. Wede, kokil. Nah ini nih. Oke. Kita ketemu lagi, ada yang bisa gue bantu? Apa? Ada yang mau kasih gue saya hadiah? Apa hadiah yang mau diberikan? Ini Bang, nah. Hah? Figur apa ini? Kok mirip gue? Hahaha. Wah terima kasih banget ya hadiahnya. Terima kasih telah menghibur gue dengan hadiah ini. Kemarin gue baru kena musibah. Gue habis kehilangan tas akibat ditodong sama om-om berkumis gitu. Ditodongnya pakai senjata alien lagi. Waduh, ini Pak Majek nih. Wah, berani-berani ya Pak Majek menodong Bang Miao Auk teman-temannya. Belum tahu ini siapa Bang Miao Auk. Gue udah lapor ke polisi di kota ini mengenai kejadian tersebut. Semoga saja penjahat itu dapat segera ditangkap dan tidak menyusahkan warga lain di kota ini. Astaga naga, Pak Majek masih aja bertingkah dia ya. Kocak gaming lah. Oke, sudah selesai kah quest kita kah? Oh, ini teman-teman. Okiboy. Kok ada Okiboy di sini? Permisi, Pak. Oh, ini Pak Riaf telah membawa tasnya rupanya, teman-teman. Oke, kalau gitu apa nih? Iya, Pak Polisi, ada apa? Terkait laporan Bapak kemarin mengenai perampokan, adik ini berhasil menemukan tas Bapak yang dirampok. Oh, si adik Oki ini yang menemukan tas si Bang Miao Auk, teman-teman. Wah, mantap kamu, adik. Namun sayangnya sepertinya perampok itu telah mengambil semua isinya. Waduh habis dong teman-teman. Benarkah? Terima kasih banyak ya telah menemukan tas saya. Walaupun isinya tidak ada, saya tetap sangat senang karena tas ini berharga buat saya. Sama-sama Pak.
Tetapi terima kasihnya kepada adik ini saja karena dia yang menemukannya. Oke. Kalau begitu saya permisi dulu. Jaga diri kalian baik-baik. Oke. Kok bisa lanjut lagi kosnya kah? Bisa-bisanya ada Oki Boy teman-teman. Ini yang ada meme-nya itu ya. Bajunya di sini oke ya. Wah, kocak juga nih. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu kuesnya teman-teman ya. Ada apa lagi nih kuesnya nih? Halo Dek, terima kasih ya sudah membantu menemukan tasku. Hah? Terima kasih banyak sudah menemukan tasku yang hilang. Hah? Aduh, ini nih jadi parodi teman-teman. aku bilang aku berterima kasih sama kamu karena telah menemukan tas aku. Apa? Aduh, kasihan banget adeknya. Waduh, parodi it gitu dong teman-teman. Barusan kenapa ya? Walaupun gue gak begitu paham, gue doain anak baik itu sukses dan sehat selalu. Oh ya, ngomong-ngomong, aku dengar kalau kamu salah satu pemilik restoran bakso yang terkenal itu. Wah, keren banget. Gue dulu pernah bagi-bagi bakso gratis juga. Hahaha. Nanti kapan-kapan gue cobain baksonya ya. Gue bantu kabarin ke influencer lain buat nyobain juga ya. Wah, thank you banget, Bang. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Dadah. Pau. Wah. Jadi Bang mau datang dulu kah Bang? Ayo Bang, kita minum dulu di sini Bang. Saya traktir kamu bakso Sultan, bakso spesial, bakso apapun deh Bang. Mana Bang? Ayo Bang. Ayolah Bang, Bang stop Bang. Abangnya mau pulang dah Bang. Aduh, kalau gitu quest-nya sudah selesai teman-teman. Wah. Ini quest-nya pendek banget ngomong-ngomong teman-teman. Ini jadi side quest terpendek sepertinya ya. Wadaw, wadaw, wadaw. Kalau gitu kita coba cek dulu toko bakso kita teman-teman ya. Di sini ada chat baru enggak nih? Sepertinya tidak ada sih. Di tempat resep tidak ada. Apa kabar nih tempat kita nih? Oh iya, Sorop lupa Bu Panda isi nih minumannya nih. Oke. Oke. Oke, nah sip. Kalau gitu kita lihat dulu WDO. Masih seperti biasa, sangat ramai teman-teman ya. Mantap. Oke, oh obat nyamuknya habis teman-teman. Bahaya, bahaya, bahaya. Nanti bisa-bisa kena bintang merah kita. Bang Hatiu juga datang sekarang teman-teman. Wah, gokil. Ada YouTuber lainnya nih? Kayaknya nggak ada ya. Cuma Bang Hati sama Bang Miaok, teman-teman. Bang Windah kok jadi Bang Hatiu coba ya. Aduh, gara-gara kebawa dengan quest kemarin, teman-teman. Jadi manggilnya Bang Hatiu ya. Oke, kita simpan dulu di sini. Nah. Oke, 2000 alien. Waduh, mau berapa hari itu grindingnya ngomong-ngomong. Oke, kita simpan dulu di sini. Nah, dan di sini. Nah, oke, sip. Kalau begitu, apakah ada YouTuber-YouTuber lain lagi ya? Hanya ada Bang Windah dengan Bang Miaoka di sini? Apakah ada YouTuber lain di sini kira-kira? Hanya ada Bang Windah dengan Bang Miaoka? Sebentar, ini ada baju hitam dan baju putih. Ini siapa ini? Ini YouTuber juga kah? Ini juga ada yang baju hitam nih, siapa teman-teman? Dia mau makan bakso Sultan. Oke. Siapa teman-teman ini? Kalau kalian tahu tulis komentar teman-teman ya. Rupanya cuma tahu yang ada sementara ini Bang Miaok sama Bang Winda Basudara teman-teman. Coba kalau gitu kita coba keliling apakah ada YouTuber lain. Ada barang baru. Menambah kapasitas gas. Oke, kita belilah ya. Masa nggak beli gitu kan. Oke, sudah habis, mantap. Ini apa nih? Menambah kapasitas stok gerobak. Masih bisa ditambah teman-teman. Oke, kita beli. Wah, iya nggak ada duit sosok beli. Wah, LSP Pupanda habis teman-teman. Coba kita lihat dulu stok gasnya. Oke, ini bisa sampai 1700 sekarang teman-teman. Oke, gokil, keren. Kalau gitu kita beli dulu gasnya biar full tank nih ya. Kita lihat dulu seberapa banyak supaya bisa full tank gas kita nih. Ini kita simpan dulu. Nah, kita ambil gasnya. Wah, mantap nih. Jadi kita sekali isi bisa untuk lumayan lama teman-teman. Tapi coba gasnya ada yang gede itu teman-teman ya. Jadi kita kan nggak perlu bolak-balik isi satu-satu gini ya. Agak ribet soalnya. Oke, kita isi dulu nih. Ada abang-abang baru lagi kah? Sepertinya belum ada ya. Oke, kalau gitu kita isi dulu. Nah, oke, sudah selesai. Kalau gitu Bu Panda coba keliling deh. Kira-kira ada siapa lagi nih ya? Siapa tahu kita ketemu lagi. Oh, ini dia. Bang Miao oke datang, teman-teman. Oh, dia mau makan bakso juga sekarang nih. Mantep. Oke, berarti ada 3 YouTuber, teman-teman ya. 4 tadi ya. Kalau benar 2 orang yang baju hitam dengan baju putih itu YouTuber, berarti ada 4, teman-teman. Apakah ada pelanggan lain lagi yang baru di sini? Coba kita keliling dulu. Oh ya, tadi katanya ada toko baju, teman-teman. Di mana toko baju itu? Di sini nggak ada toko baju katanya. Kita bisa mengganti baju. Di mana dong toko bajunya? Pupanda nggak ada di toko baju ngomong-ngomong nih. Sebentar. Coba kita cari dulu ya. Toko baju di mana ya?
Toko baju. Oh ini kah? Gangster Distro, Bad Angel and Good Devil collaboration. Oh, Bad Angel sama Good Devil sudah berteman sekarang teman-teman. Wow, gokil. Siapa yang jaga nih? Oh, si Rika, Kiris, siapa nih namanya? Kupanya lupa teman-teman. Oke, jadi ini ada baju. Wah, 5 juta. Mahal banget bajunya. Di sini juga ada 15 juta, kawan-kawan. Waduh. Kalau ini 25 juta. Dan ada SP-nya. Oh, berarti ini baju paling mahal teman-teman ya. Di sini ada gambar ayam, gambar pocong merah, gambar alien, sumpit bakso sumpit dan ada yeti teman-teman. Wede, gokil. Kita beli yang mana nih kira-kira nih? Ini kan mirip dengan baju Kang Bakso ya? Atau ini jangan-jangan baju untuk Kang Bakso? Di sini ada kamar ganti juga, bisa masuk? Tidak bisa. Kita beli yang ini aja nih. Nah, biar modis nih. Nah, kita lihat Kang Baksonya nih. Coba kita lihat ya. Wede, wede, bajunya berubah teman-teman. Waduh, jadi modis sekarang Kang Baksonya teman-teman. Gigi Gaming. Oh, ini ada Bang Windah dengan Bang Myeongok makan sekarang nih. Wede, keren, keren, keren. Ah, ini ada siapa nih? Bentar. Coba kita lihat dulu di sini. Ada yang pakai sweater hitam, siapa ini teman-teman? Coba kayak ini. Berarti ada 5 NPC baru ya. Nah, ini juga nih. Ini yang tadi ini ya. Di sini ada Bang Myeongok. Ada Bang Winda. Kalau gitu apakah hanya itu? Tidak yang lain lagi kah? Oh ya, Pupan lupa tadi kita mau lihat baju Kang Baksonya sudah keren teman-teman. Tuh kalian teman-teman. Jadi modis gitu ya Kang Baksonya. Gokil, keren. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk game Bakso Simulator ya. Jadi side quest tadi kita bertemu dengan Bang Myeongok teman-teman. Dan setelah kita menolong Bang Myeongok, kita mendapatkan pelanggan-pelanggan influencer baru teman-teman. Tadi ada Bang Myeongok, Bang Winda, dan juga tadi ada 3 orang baru lagi teman-teman. Pupunnya kurang tahu itu siapa. Kalau kalian tahu nanti bisa aja di komentar ya. Oke. Jadi sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you Bang Bokeh sudah nonton teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian juga subscribe ya. Oke, see you in the next video teman-teman. Bye-bye.